Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Guru Gabut. Kali ini saya memberikan problem catur yang sangat menarik, yaitu problem catur 3 langkah mati, di mana putih jalan duluan dan hitam harus mati dalam 3 langkah. Bagi para insan catur atau penghobi catur serta penikmat catur yang ingin memecahkan problem ini, silakan. Saya akan memberikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baiklah, 10 detik dimulai dari sekarang. Bagaimana? Apakah Anda sudah tahu kunci dari problem ini? Atau mungkin Anda sudah dapat memecahkan problem ini? Baiklah, mari kita cocokkan jawaban Anda bersama-sama. Langsung saja ya, kita buka kunci jawaban dari problem ini. Langkah pertama atau kuncinya yaitu menggerakkan kuda. Jadi kuda dulu yang kita gerakkan. Kuda F6 kita gerakkan ke petak D5. Skak. Raja hitam tidak punya langkah lain selain bergerak ke petak C5. Lalu langkah kedua putih adalah menggerakkan gajahnya ke petak F6. Dan lagi-lagi raja hitam hanya bisa melangkah ke petak D6. Dan di langkah ketiga, putih menggerakkan gajahnya ke petak C3. Ke petak D4 untuk membuka lajur skak benteng. Dan problem catur 3 langkah terpenuhi. Bagaimana? Menarik bukan? Mudah-mudahan para insan catur atau penghobi catur dapat terhibur dengan problem catur ini. Terus dukung channel saya agar saya semangat dengan cara subscribe, like, dan komen. Bila para insan catur atau penghobi catur mempunyai prediksi lain, silakan komentar. Nanti akan saya tanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kenuna Sumus.